Halo sahabat perkebun, saya mau update tanaman dalam rumah saya alias houseplant. Sekarang bulan Maret, pertengahan tanggal 15. Nah, kemarin saya beres-beres rapiin houseplant saya. Amarilisnya disiram. Ini amarilis yang udah pada berbunga. Daunnya perlu kita rawat sekitar 6-8 bulan sampai musim gugur lagi. Daunnya yang hijau dan bagus begini, dia nanti akan nyimpan energi untuk bakal bunga tahun berikutnya. Ini saya baru tanam. Umbinya tadinya kecil deh, Amaryllis papilio. Tuh. Katanya udah panjang begitu, dan ini anakannya, anakan umbinya dari Amaryllis papilio. Ya. Tahun lalu adeniumnya belum berbunga. Kemudian ini daun yang baru, Chamio palme. Ada sekitar 3 atau 4 anakan yang baru. Saya dapat dari mama mertua saya kira-kira 4 tahun atau 5 tahun lalu. Dan hyacin. Hyacin pakai sistem penanamannya dengan air. Tuh lihat akarnya, bagus ya. Ini yang hyacin red diamond. Dia sudah kelihatan bakal bunganya. Ini saya tutupin pakai topi. Tuh, karena supaya nggak kuntet. Nanti kalau udah naik dulu, lebih tinggi sedikit lagi, saya akan buka. Kalau mau nanam hyacin, dia selama 2 minggu harus di tempat gelap dulu, supaya batangnya naik. Karena kalau langsung dikasih lihat sinar, dia akan rumbuh bunganya kuntet sekali. Ini sudah rimbun sekali aloe vera saya. Ya, ntar kalau sudah hangat menjelang musim panas mau dipisahin anakannya. Ini aloe vera juga, tapi yang daunnya tipis. Ini amaryllis baru, dancing queen kalau tidak salah. Ya benar, dancing queen. Dia kelihatan bakal bunganya 1, 2. Ini kaktus yang udah bertahun-tahun. Kayak hutan kecilku di ruang tamu.